Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. My name is Sabur, and today's video we'll be reacting to the Cobra King. This is the final, episode we can say, where they're looking for the King Cobra Garaga. So stay tuned. We're gonna get into that video in just a couple of minutes. For those of you who are new, welcome to my channel. I upload videos daily, so please consider subscribing to the channel and turning notification on, so you're notified when I upload a new video. Stay tuned, guys. We'll be right back with the video. Thank you very much for coming back. Make sure to stick around at the end of the video where I'll be giving my observation as well as feedback and opinion about the video. So let's get started. Pagi ini kita akan pindah lokasi menuju utara karena kemarin kita dapat jejak dan dapat petunjuk. Jadi kemarin itu kita ketemu sama King Cobra besar dan piton besar, tapi bukan garaga King Cobra-nya. Nah, di arah utara itu kayaknya adalah spot yang memang lebih menunjang untuk kehidupan ular ketimbang di areal sini. Jadi mumpung belum hujan, kita segera akan bergerak menuju utara untuk mencari garaga di sebelah sana. Mudah-mudahan ini kesempatan terakhir dan kita hari ini beruntung bisa nemuin garaga ya. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk jalan. Yuk. Tapi udah enakan tangannya? Udah aman. Bisa ngapain. Yuk jalan yuk. Untuk bisa sampai atau tiba di hutan bagian utara, kami harus melewati semak belukar yang rapat, di mana tidak ada jalan. Kami harus membuka jalur. Ya, ini pertanda bahwa hutan ini memang jarang sekali dikunjungi manusia. Mitos yang ada di hutan ini membuat orang-orang takut untuk mengunjungi hutan ini, di mana sebagian orang menganggap hutan ini adalah sarang bagi para siluman dan dedemit. Jadi tidak banyak orang mau masuk ke sini. Sebuah mitos yang menyatakan bahwa hutan ini sangat angker dan dihuni para makhluk gaib membuat hutan ini jarang terjamah dan diganggu oleh manusia. Banyak orang-orang yang takut untuk masuk ke sini karena adanya mitos tersebut. Dan akhirnya, setelah Panji dan tim menerabas hutan beberapa jam, kami pun tiba di hutan bagian utara. Tempat ini kami curigai menjadi rumah baru di mana garaga tinggal. Karena sejatinya King Cobra akan mengikuti nalurinya untuk mencari rumah terbaik atau tempat terbaik untuk mereka tinggal. Ya, teman-teman, berbeda dengan ular lain, King Cobra adalah ular yang memiliki teritorial atau daerah kekuasaan, di mana mereka akan menghuni satu tempat itu jika mereka merasa nyaman. Bu, ini kita udah ada di hutan utara. Semoga garaga ada di sini. Ini udah kita udah benar-benar jauh banget jalan sampai ke ujungnya hutan. Dimana ada hutan bambu sedikit aja nih, ada beberapa pohon bambu di sini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa sama si ganteng di sini nih. Gimana kita periksa yuk? Biasanya King Cobra itu nyari lokasi yang emang rimbun dan dekat sama bambu. Mudah-mudahan ini rumahnya. Yuk.
pepohonan bambu yang rimbun biasanya sangat disukai king cobra. Bahkan mereka membuat sarang atau rumah tinggal di tempat-tempat seperti ini. Jadi kami putuskan untuk mengecek areal ini, semoga kami bisa menjumpai garaga di sini. Hujan, Bang. Gimana dong? Presit mana? Kita ada. Ya, teman-teman, dugaan kami meleset. Tidak ada ular satupun di lokasi ini. Kami tidak menjumpai apapun. Ya, garaga belum ditemukan, tapi hujan sudah turun. Hari pun semakin gelap. Kami pasrah sekali dalam kondisi seperti ini. Ya, hanya nasib dan keberuntungan yang bisa mempertemukan saya dan tim dengan garaga hari ini. Hujan turun sangat deras, jadi Panji putuskan untuk membuat tempat berlindung dari hujan dengan flysheet ini. Ya, sambil menunggu hujan berhenti, nanti kami akan lanjut eksplorasi areal sekitar sini. Berharap kami bisa berjumpa dengan garaga di sekitar sini, teman-teman. Oke, hujan kembali turun. Kita bikin tempat untuk berlindung dulu sementara dari hujan. Karena kalau hujan-hujanan juga nggak bagus, bisa sakit ke kitanya. Ini kita ada di antara daun-daun bambu, teman-teman. Dan posisinya kita harus bikin. Kita harus bikin dulu tempat perlindungan ini. Oke. Udah gitu aja. Oke, ini hujan dan cuaca benar-benar nggak bisa bersahabat hari ini. Jadi kita putuskan untuk istirahat sejenak. Panji merasakan garaga ada di sekitar sini, tapi kita belum bisa lihat dia ngumpet di mana. Yang jelas ini spot yang udah benar-benar cocok banget buat jadi rumahnya King Cobra. Dan lokasi ini juga luas. Selain ada pohon bambu, ada juga hutan terbuka yang hijau dan lebat, serta habitat bagi ular lainnya juga. Menjamin kehidupan garaga untuk tinggal di habitatnya. Semoga hari ini kita bisa berjumpa dengan si ganteng garaga dan kita bisa bertemu dengan dia. Oke, teman-teman. Secara naluri, Panji merasakan garaga ada di sekitar sini dan memang sedang memperhatikan kami. Namun entah mengapa kita belum bisa menjumpainya. Karena sejatinya para ular akan memperhatikan manusia dari jauh dan menghindari manusia jika mereka takut dan merasa terancam. Jadi semoga aja garaga bisa kita lihat dan bisa kita temukan di sini ya. Saat kami putus asa dengan kondisi yang ada, tiba-tiba hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi. Aduh, sampai kapan, Nak? Tahu, hujannya belum berhenti-berhenti. Sore, capek lagi. Jauh. Astagfirullah. Garaga, Bang. Hah? Ini garaga, Bang. Garaga, Bang. Dia nih. Benar. Ini sebelah kan sebelah kita. Garaga, Bang.
Seekor king cobra berukuran sangat besar muncul tiba-tiba di belakang kami. Entah dari mana ia datang, namun ketika kami berjumpa dengan ular ini seakan memperlihatkan tingkah yang begitu kami kenal. Ya, kami yakin ini Garaga. Dari tingkah dan caranya ia bergerak untuk menyerang ke depan, Panji udah gak akan salah lagi. Ini Garaga, teman-teman. Anjir, sehat banget. Wih, tuh, tuh, tuh. Sehat banget, bang. Lihat, bang. Badannya gede banget badannya. Gede lipat. Gila, gede banget, sumpah Garaga di alam. Garaga. Hei. Anem dia, bang. Mau kemana? Dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana? Gak bagus. Gak bagus, jalaknya gak bagus. Kayaknya mau kemana? Dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana? Oh iya iya iya. Gak boleh gitu, gak boleh. Dari mana? Jaraknya dari mana? Asik bang. Alhamdulillah, nyamperin dia bang. Dia dari apa di belakang kita ya Rus ya? Jaraknya gede banget badannya sekarang, lihat bang. Ya ampun. Garaga sehat di alam. Hah? Ulah soleh. Iya, kita. Iya. Bersih, alhamdulillah badannya bersih, cuma warnanya mungkin dia mutasi nyesuaiin sama lingkungan. Oh. Ngikutin sama lingkungan dia warnanya mutasi, Pri. Tuh, dia kenalin dia, nyari. Ini Alfri. Hei, Garaga enggak boleh gitu sini, Garaga sini. Woi. Dia udah benar-benar yang apa? Yang kenal orang sekarang, teman-teman. Dia masih kenalin kita tapi proteknya lebih ngeri. Garaga. Sini. Garaga sini. Iya. Dia lebih kenalin, dia masih kenalin kita tapi proteknya ngawur. Cuma kalau badan lihat sekarang 2 kali lipat lebih gede dari sebelumnya. Iya, benar. Hei, Garaga. Hei. Garaga. Waduh, banyak yang kangen sama Garaga tuh. Hah? Banyak yang kangen. Gila. Emang ular itu memang seharusnya di alam sih, Man. Cuma kapan tuh? Coba gerak lagi. Hei, so. Hei. Udah lama ya? Gak mau dipegang. Enggak, sini. Sini. Kemang apa? Coba kemang apa? Cepet mang, arahin mang. Gerakin. Oi. Sedikit edan Garaga sekarang. Garaga gak bagus sekarang sifatnya. Ini udah lama banget dia di alam. Dia ngenalin kita tapi proteknya mengerikan. Proteknya Garaga sekarang lebih ngawur daripada sebelumnya, lihat. Wow. Lebih ngaco. Santai Garaga, santai. Dia sebenarnya kangen sama kita, Man. Ya apalagi kita, Pak. Fix ya, Garaga ini loh. Iya. Ciri-cirinya matanya belok. Iya. Garaga tuh matanya belok, Pi. Iya. Matanya dia lihat. Belok, Garaga. Garaga matanya belok. Hei, tuh dipegang kepalanya tuh dia gak mau, teman-teman. Dia benar-benar protek. Hei, wah, Garaga ayo main dulu. Sini. Wih, ngelop. Kas banget dia, ngelop. Lus, ambil lus, dia ngelop, lus. Ngelop. Iya. Ya emang dia kalau misalkan suka sama orang kan gitu.
ada. Hey. 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 Kepala sampai bulat kayak gini ya. Makan macam-macam kalau di sini mah ya. Komplit. Hah? Komplit. Ah. Dia mau laporan Garaga udah jago berburu katanya. Garaga udah jago berburu, makanya dia ngeliatin dia. Udah laku kena mati. Guys. Garaga udah jago berburu sekarang. Hah? Udah jago berburu sekarang. Hah? Garaga sekarang sehat banget. Panji senang, Bang Kapa senang. Apring juga senang. Semua teman-teman di sini senang kalau Garaga sehat. Kita khawatirin Garaga kenapa-napa. Oh. Jadi teman-teman, ketika kita lihat dan kita kontrol, alhamdulillah kita lihat sesuatu yang luar biasa, di mana badan Garaga bulat banget, sehat banget. Jauh lebih besar dari sebelumnya, 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya, dan karakternya 100 kali lipat lebih galak. Ya walaupun dia hanya menyerang kita untuk semacam kayak reaksi King Cobra lah ya pada umumnya, dan tidak melihat untuk menggigit sebetulnya. Tapi di sini kita proteksi juga, karena wah ya itu lihat Mang Kapa aja dia nyerangnya kayak gitu. Di sini dia tuh kayak yang ini gua lo Garaga, ini gua lo Garaga dengan karakter gua yang seperti ini gitu loh. Jadi ciri khasnya memang si Garaga ini ada teman-teman, beda sama King Cobra lain yang ketika emang dia nggak respect sama orang, dia akan langsung gigit dan emang langsung nyerang asli. Kalau ini kan dia cuma gitu, cuma kayak bercanda-bercanda aja ke kita. Cuma kalau sampai kena taringnya kan nggak enak masalahnya buat kita teman-teman. Si Alpri malah sampai nyungkut di situ tuh, nggak mau dekat. Takut pak. Karakter Garaga yang emang 100 kali lipat lebih agresif dari sebelumnya. Garaga sih. Ya, Garaga, no. Ya. Ya boleh, itu nggak boleh. Tulus itu tulus, teman kita juga. Ya anak baru teman kita, jangan. Sini Garaga sini. Halo. Hey, Garaga. Halo. Oke, sini Garaga sini. Lihat teman-teman, lihat badannya. Kita harus lihat, kita harus kontrol semua badannya, nggak ada kutu. Sehat, lingkungan di sini emang lingkungan di sini emang sehat banget buat dia teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat, Garaga, sini. Oke, pagi capek Garaga, udah bercandanya ya, udah ya, bercandanya udah ya, udah ya bercandanya ya, sini Garaga sini, sini capek bercanda capek udah iya udah. Udah ya, udah, capek. Jangan Alpri, itu Alpri, teman kita. Mangkapa, teman kita juga. Jangan, sini, Garaga sini. Udah, gendong, sini. Sini, ya udah, gendong. Dah, gendong. Capek, Garaga capek. Capek. Udah, tenang ya. Udah. Enggak ada yang jahat di sini mah. Itu tulus orang baru. Udah, sini. Sini Garaga sini. Sini. Sini, udah anak baik, anak pinter. Sini. Masih kenal dia. Masih kenal ya. Apa? Tawar sini. Ketik. Gitu Garaga. Gak boleh, Garaga. Man, lihat badannya man. Ini ya. Ini mah gila, gede banget. Bobotnya aman gak itu? Berat. Berat ya? Berat. Oke deh teman-teman. Jadi, masih masih kangen sama Garaga. Jadi sebelum kita pergi, kita mau nostalgia dulu dari sama dia. Mungkin beberapa waktu di sini kita santai dulu. Kita nggak akan ninggalin dulu dia, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang selalu tanya kabarnya seperti apa, selalu tanya kondisinya seperti apa, alhamdulillah alam lebih bisa merawat daripada saya.
ketika sama-sama Panji, Garaga itu agak kurus teman-teman. Tapi ketika di alam, dia benar-benar kelihatan cekatan, sehat, aktif. Dan badannya teman-teman lihat bulat, gemuk banget, kepalanya pun lihat sampai bulat kayak gini. Di sini cukup semuanya, kita puas. Monitoring ini kita membutuhkan waktu berhari-hari. Berhari-hari banget. Kan? Hari ini hujan turun, kemudian kita udah putus asa juga tadi. Kita mau balik kanan sebetulnya, kalau misalkan sampai kita nggak nemuin, tapi Tuhan berkata lain, Garaga malah nyamperin kita. Kita nggak pernah tahu sifat binatang ke manusia ketika memang kitanya pun sayang sama hewan ini sendiri. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin ekspedisi monitoring Garaga ini, hingga saya bisa menjumpai si ganteng Garaga kebanggaan kita semua. Oke, kalau gitu doakan program konservasi King Cobra Panji akan terus berjalan dan insya Allah bisa menyelamatkan dan melestarikan populasi King Cobra di Indonesia. Amin. Karena King Cobra adalah ular predator ular lain dan bisa mengontrol dari banyaknya spesies ular yang ada di negeri ini. Salam lestari, assalamualaikum. Wow guys, this video was really really tense. Like it had me just, I couldn't sit still because that snake was so aggressive. Like the past couple of videos I've seen, the snakes were like, you know, they just attack like this. This one was like kind of like jumping and attacking. It was super aggressive, and there was a couple of times that it got so close but smaller. Like these guys is reflexes or muscle are really really good that they can back out. And the snake was super unpredictable, you know, if it was facing this guy and all of a sudden it turns around or runs towards the cameraman. I was more nervous for them than I'm pretty sure they were. And at one point he touched the snake, and then after that when he was holding it and put it around his neck, the snake, like I felt, I'm not sure if you guys did as well, the snake all of a sudden kind of calmed down. It wasn't as aggressive to attack him and whatnot. And he had him even up and what, like crazy. And then once he put him back in the ground, that aggression came back. So for sure, subhanAllah, the brother is gifted. He has something that Allah subhanahu wa ta'ala has given him, and that he's able to handle the snakes. And even though he was searching for the snakes, he didn't find the snake. The snake found him and was standing right behind him. Ah, crazy, crazy, crazy. If you guys like the video, don't forget to comment, share, like, and subscribe. If you'd like me to check out another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. Terima kasih. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you next video. Take care. And wassalam.